Ya jadi kapan video klip sama aku gitu loh, di proyekan aku. Oh ya ntar lah kalau kamu udah bikin. Kalau aku udah bikin berarti video klipnya udah jadi dong, nggak ada kamunya dong. Oh maksudnya bikin lagunya dulu. Ya enggak, maksudnya ya ayo, kalau kamu udah bikin lagunya terus udah mau ada video klipnya, ya ayo bisa yuk. Ya cuman kan kemarin terakhir kali itu aku tanya ke manajer kamu tuh, kamu nggak bisa loh sampai tahun depan kayaknya. Aku udah banyak sekali kerjaan. Gak juga sih. Bisa lah paling berapa hari doang. Iya. Jadi gitu ya guys, takutnya kalian berpikiran seperti apa, aku nggak enak juga sama Anya ini jadinya. Aku harus masuk ke dalam gitu, berisik, aku harus di sini. Oke. Eh, baik-baik, aku nggak ganggu kan? Ini kamu bukannya lagi kerja? Enggak, aku lagi break. Ya, kemarin aku lagi live, aku bikin lagu, mau denger nggak? Mana? Bentar ya. Ya, kemarin bagus nggak? Aku rencana aku mau bikin buat di album aku. Lagunya nih. Ku terbangun jam 12. Senyumku melihatnya, melihat pesan darimu. Mengharapkan dapat kabar darimu. Ini apa lagu baru? Meski hanya menjadi pengagum jauh, namun hanya saja ku malu-malu. Mohon jangan kau mengira bahwa ku tak suka, bahwa ku tak cinta. Bagus nih, asik. Jadi intinya ceritanya pengagum jauh yang benar-benar mengagumi gitu. Jadi kayak ngeluar gitu sama orang-orang di luar sana yang ngefans sama orang, mengidolakan seseorang, tapi dia tuh nggak bisa berbuat dan bisa menjadi pengagum jauh dan hanya bisa mengidolakan dia dari jarak jauh, hanya bisa memantau dari sosial media. Relate gak sih sama orang-orang yang pasti, aku yakin ya kalian komen juga di bawah pernah gak yang ngerasain kayak gitu. Lu relate kan sih, lu pernah gak ngerasain kayak gitu? Betul, pernah tuh, lalu aja pernah. 66 pernah. Bagus. Pernah enggak? Bukan. Kalau misalkan aku kan tadi ngebahas ini loh, ya, apa? Kayak tentang cuek gitu loh. Kayak aku ngerasa relate aja gitu loh sama orang-orang di luar sana, kayak ketika seseorang pengen ngeliatin keseriusannya gitu loh, pengen dilihat sama orangnya gitu, tapi terkadang jadi salah paham karena ya, jadi dia tuh cuek, gak diperhatiin, padahal mah setelah itu dia tuh sungguh-sungguh gitu. Ngerti gak sih? Siapa yang gak diperhatiin? Relate orang-orang di luar sana. Orang-orang terus, pernah mengalami gitu loh soalnya. Tapi aku gak pertama siapa-siapanya ya gitu. Tapi aku pernah mengalami gitu loh, aku pernah mengalami. Terus aku tuh kayak kebayang aja, kayak gara-gara ngomongin cuek gitu, aku kebayang punya satu nada yang bagus kayaknya. Yang bagus kayak liriknya tuh kayak gini nih namanya. Tolong untuk kali ini saja kau menoleh padaku, hingga kau memahami semua caraku, hingga kau pun merasa dan takkan meragu. Gimana ya, bagus gak sih? Bagus, lanjutin dong. Iya, jadi kayak kan tentang cuek gitu, kayak relate. Nggak tahu ini ya, tiba-tiba aku kepikiran aja gitu, tiba-tiba. Kayak, bagus aja kayak pengorbanan tidak dilihat, tapi tetap diperjuangkan gitu. Kayak pengen, udah deh nggak apa-apa kalau misalkan lu ngerasa lu kayak gitu, tapi
please tolong untuk saat ini tuh lo noleh aja dikit, seenggaknya ngerti seriusan gue tuh sampai mana gitu. Berarti sayang sama bego tuh beda tipis ya, Ki? Ya, antara sayang sama dibego-begoin sih. Tuh. Kamu yang mana? Mungkin dibego-begoin, atau mungkin sayang juga. Karena kan beda tipis katanya. Bagus sih itu liriknya kayaknya. Tolong kali ini aja kau menoleh padaku, hingga kau memahami semua caraku, hingga kau pun merasa dan takutku. Bagus kayaknya itu. Ya kalau itu lah. Kan aku belum itu kan aku spontan aku bikin. Jadi gimana kalau misalkan aku bikin full, terus kalau bisa model video clipnya kamu. Tapi kemarin kita nanya ke manajernya, tapi saya full ya? Full, susah. Susah? Full. Full, ya. Tanyain deh, aku penasaran apa sih? Apaan sih? Cool. Kalau itu karena kayak tadi aku ngerasa tiba-tiba aku tuh random gitu orangnya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pikiran ih sedih banget ya kalau misalkan orang dicuekin segala macam gitu. Jadi galau kan itu, jadi overthinking gitu loh, hal kecil aja kadang dipikirin gitu loh, hal sepele apapun aja pengennya tuh dibuat jadi berkesan untuk orang gitu loh. Jadi dia cuma ngetawain doang lukisan ini, tapi ini tuh meaningful tau. By the way, kamu ini lucu ya? Ini atau apa? Yang lucu ini? Ini atau? Ya, lukisannya lah. Oh. Salah. Ya udah kalau gitu kan bentar lagi maghrib. Kamu semangat, pokoknya syutingnya lancar apapun itu. Salam kamu untuk nanti malam kemana? Coba. Kamu. Emang kenapa? Mau tahu aja. Oh, aku karena aku mau ke Kabun, karena aku kan kebetulan bisnis aku selain nyanyi juga motongin ban. Jadi ya. Ya. Oh, ini tadi sinyalnya jelek kak. Ya. Tadi belum dijawab, malam kemana? Aku malam tuh aku ada job desk lain, ada kerjaan. Aku kan selain nyanyi, aku motongin sapi kurban. Jadi nanti malam tuh ada shift dari Tambun. Kerjaan aku ke Tambun. Tambun. Ke rumah ayah. Iya, ke rumah ayah. Enggak, lucu aja. Kan emang rumah ayah kamu di Tambun, aku tahu. Oh iya betul. Ya udah, Anya sehat-sehat Anya. Semoga walaupun tahun ini sampai mungkin awal tahun depan enggak bisa proyekan bareng, yang pastinya kita tetap ya, berteman kan? seperti ini. Dan maksudnya biar orang-orang enggak salah paham, segala macam lancar untuk semuanya, apapun itu sukses selalu. Salam untuk semuanya yang ada di situ. Ya. Ya udah, semangat ya. Ya udah ya. Bye. Buat semuanya juga thank you yang udah nonton tuh, ya. Ya ya, bye semuanya. 9.800 padahal udah mau 10.000 malah ditinggal. Tadi tuh udah 10.000 sinyal kamunya loh. Makanya.